Saya koreksi sedikit lah. Saya bukan wali kota Belitung Timur, tapi bupati. Nah, sepanjang pengalaman saya waktu jadi anggota dewan, baik DPRD, tingkat 2 Belitung Timur, maupun DPR RI, calon bupati, pilihan bupati, maupun wakil gubernur, saya waktu calon itu, saya tidak pernah membayar mahar. Nah, jujur waktu mau jadi bupati itu, kita memang kena waktu itu ya, membayar uang untuk mereka membuat sebuah rapat. Kita sama panitia makan minum. Nah, karena itu saya sadar, ketika kita maju ke DKI lagi, maju ke Babel, ketika kita udah punya artinya punya nama ya, orang udah percaya bahwa kita kerja jujur, banyak orang yang mau mendukung. Kita bisa tahu waktu di Jakarta dulu, para relawan itu mengeluarkan waktu, tenaga, dan uang. Dan kami boleh dikatakan yang tidak memiliki uang banyak, ya hanya keluar uang yang bisa kami punya saja. Tapi lebih banyak orang yang keluarkan. Bahkan waktu kampanye di DKI, waktu saya kampanye, terkumpul kalau misalnya 76 miliar, sampai KPUD harus menyetop pengumpulan dana ini. Karena dianggap sudah melebihi target. Jadi sekali lagi, partai politik pun pasti mendukung. Selama kita bisa menunjukkan bahwa kita itu memiliki reputasi karakter yang baik untuk menolong yang miskin, butuhkan pertolongan. Itu yang saya alami selama ini. Terima kasih.